يعذبهم لمحمد محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. Beliau tamu kita Syekh Ahmad Bafadhal memulai ceramah beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat dan salam kepada semulia-mulia makhluknya Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Wa hadhihi al-lailah bin-nisbah lana jami'an lailatun sa'idah. Ini malam di mata kita sekalian daripada umat Nabi Muhammad adalah malam yang sangat berbahagia buat kita. Lailatul Jum'ah, yaitu malam Jumat. Wa awwalu lailatul Jum'ah fi syahri Rabi'il Awwal. Dan ini adalah malam Jumat yang pertama di bulan Rabi'ul Awwal. Wa min huna yakunu al-iftitah. Dan ini dimungkinkan adalah sebagai pembuka daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَإِذَا هَيَّا الْإِنسَانُ قَلْبَهُ وَرُوحَهُ وَاسْتَعَدَّ لِعَطَاءِ اللَّهِ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ جَمِيعَ أَبْوَابِ الْخَيْرِ. Siapapun daripada kita, daripada umat Nabi Muhammad sekalian, yang ketika mereka mempersiapkan daripada ruhnya, daripada hatinya, di dalam menerima daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu pemberian buat orang tersebut yang sudah siap. Wa kama anna li kulli insan yawmun wulida fih. Dan di mana manusia, di mana dia lahir pada hari tersebut, maka dia adalah orang yang siap untuk menerima pemberian Allah. Fa a'zamu yawmin wulida fihi mauludun fid dunya huwa al-yawm alladhi wulida fihi al-habib al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan hari kelahiran yang paling agung yang ada di alam jagat raya ini adalah hari kelahiran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bi miladu nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam talidu arwahuna. Dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka juga dilahirkanlah daripada ruh-ruh kita sekalian. Fal kaunu kulluhu bima fihi ta'athara bi yaumi maulidihi alaihi salatu wassalam. Dan seluruh alam itu berpengaruh dan mempunyai kaitan dengan lahirnya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas amman Nabi alaihi salatu wassalam. Sayyidina Abbas yang merupakan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madaha al-Mustafa alaihi salatu wassalam faqal. Dan beliau memuji daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, wa anta lamma wulidta ashraqat al-ardu wa dha'at bi nurika al-ufuq. Dan engkau wahai Nabi Muhammad ketika terlahir di alam dunia ini maka terbitlah matahari dan cahaya di seluruh ufuk yang meluas daripada alam jagat raya ini. Undur madza qal, wa anta lamma wulidta ashraqat al-ard wa lam yaqul ashraqat Makkah. Dan apa yang dikatakan Sayyidina Abbas tatkala beliau mengatakan ketika engkau lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka terbit di bumi ini tidak disebutkan diterbit di Mekah. Wa dha'at bi nurika al-ufuq kullama yastati' an yarahu al-insan. Dan muncullah cahaya dari seluruh ufuk di alam jagat raya ini dan menerangi daripada manusia yang ada di alam jagat raya ini. Qala alaihi salatu wassalam, inna ummi lamma waladatni ra'at nuran adha'at lahu qusur busra fi syam. Dan beliau Nabi Muhammad tatkala beliau mengatakan tatkala ibuku melahirkanku maka ibuku melihat suatu cahaya yang mana berasal daripada qusurul busra di Syam. Hadha ma yusamma fi zamanna al-bath al-mubashir. Dan ini di zaman sekarang kita dikatakan bahwa adalah tayangan live yang mana dilihat oleh ibunya Nabi Muhammad langsung daripada kerajaan tersebut. Lakinnal bath al-mubashir wal live fi zamanna yanqul as-sura faqat. Tetapi live, tayangan live secara langsung yang ada di zaman kita sekarang hanya sebatas ada di dalam satu gambar saja. Mungkin مثل هذا المجلس او مباراه او مجلس علم او حتى مجلس اهل سياسه ينقلون الصوره فقط. Dan majlis yang semacam ini, majlis
maulid dan acara-acara apapun atau acara yang ada di manapun, tatkala dilihat tayangan live-nya maka adalah perpindahan gambar saja. Wa qabla hadhihi as-sina'at kullaha ra'at umma an-nabiy alaihi salatu wassalam qusur asy-syam min Makkah haqiqatan la surah. Dan hadirin, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berbarengan dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum zaman ini ada, sebelum elektronik dan kecanggihan apapun ada, beliau sudah melihat secara live langsung daripada kusurur Rum yang dilihat secara hakikat bukan surah. Hadirin sekalian, idzan miladu Rasulullah mifsalun haqiqiyyun fit tarikh, sehingga kejadian ini adalah saksi sejarah dan sesuatu sejarah yang man tidak akan bisa dilupakan. Idza dzakara al-insana mithla hadhihi al-ajaib wal gharaib zada imanuhu, dan seorang manusia apabila menyaksikan dan melihat daripada keanehan keajaiban hal ini, seharusnya dia bertambah imannya. Wa man nasiya hadza, dan siapa yang melupakan hal ini setelah kejadian kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyu muhabbatin lin nabiy alaihi salatu wassalam, bagaimana keadaan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal insan yansa nabiyahu, dan manusia sekalian melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian tersebut. Al muhibbus shadiq la yansa milada Rasulillah, orang yang benar-benar cinta, sungguh-sungguh cinta pada Nabi Muhammad, maka tidak akan lupa akan kejadian tersebut. Wala yansa isra'ahu wa mi'rajah, dan tidak akan lupa akan kejadian Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Wala hijratahu, dan dia akan lupa juga akan hijrahnya Nabi Muhammad. Wala ghazawatahu, dan tidak akan pernah lupa akan peperangan-peperangan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Wala jamal suratih, dan tidak akan bisa lupa akan keindahan daripada bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati man ta'allaqa biha arafa al-haq, dan siapa yang mempunyai hubungan benar-benar dan mempunyai kaitan, dia akan mengetahui akan kebenaran sebenar-benarnya. Walladhi ya'rifuha yazdadu yaqinuhu wa imanuhu, dan siapapun yang mengenal Nabi Muhammad akan bertambahlah iman dan keyakinannya kepada Nabi Muhammad. Nakhtasir fa naqul, dan kami meringkas dan mengatakan, Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah, atau Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah, Sahibatul Khaymah, Sahibatul Khaymah. Malak fasir kif Sahibatul Khaymah, yani ma'ruf Sahibatul Khaymah, yaitu seseorang yang mempunyai khaymah. Marra an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fil hijrah ilaiha, dan Nabi Muhammad lewat ketika hijrah kepada Ummu Ma'bad ini. Wa talaba minha lahman atau tamran liyashtari wa lam yakun ma'aha shay, dan beliau Nabi Muhammad meminta kepada Ummu Ma'bad untuk membeli daripada daging atau korma untuk dibelinya, tetapi dia tidak memiliki apapun. Fara'an nabiyyu shah mawjuda, dan beliau melihat ada seekor kambing yang ada di Ummu Ma'bad tersebut. Fatalaba an yahlubaha, dan Nabi Muhammad minta agar Ummu Ma'bad tersebut memeraskan daripada susu yang ada dalam kambing tersebut. Qalat innaha ajfa mut'abah, dan Ummu Ma'bad mengatakan, wahai Rasulullah, bahwa ini kambing adalah kambing yang sakit yang tidak bisa mengeluarkan susu. Wahya saghirah lam tahbal ba'd, dan ini adalah kambing yang umurnya masih kecil, belum hamil. Min aina yakunu al-laban, dan dari mana bisa didapatkan daripada susu tersebut sedangkan kambing tersebut masih berusia muda dan belum pernah hamil. Fa ja'at bisyah wada'a an-nabiyyu yadahu 'ala dhahriha wal ukhra 'ala dhar'iha fadarrat labanan min sa'atiha, dan ketika itu setelah itu Nabi Muhammad mendatangi kambing yang Ummu Ma'bad, dan Nabi Muhammad meletakkan tangannya di atas kepalanya dan tangan kirinya yaitu di tempat di mana seharusnya keluar susu tersebut. Ihtazzat Ummu Ma'bad min hadzal manzar, maka saat itu mengalir susu dengan derasnya dan kaget Ummu Ma'bad tersebut terhadap pemandangan yang dia saksikan. Falamma arada an-nabiyyu halba syah harakat rijlaha wa thabbatatha, dan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin memeras susu tersebut, maka bergerak itu kambing tersebut, hadirin sekalian, kakinya. Likay yahlub bikulli suhulah, biar supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memeras susu tersebut dengan gampang dan mudahnya dari kambing tersebut. Fahalaba wa asyrabahum jami'an wa syarab,
dan diperas susu tersebut dan diminumkan kepada orang semua banyak dan diminumlah baginda Nabi Muhammad SAW. Warahan dan ya, dilihatlah oleh Mu'abbad tersebut jadinya. Jaa zaujuha, datang suaminya. Min aina hadzal laban, bertanya kepada Ummu Ma'bad, dari mana engkau dapatkan susu ini wahai Ummu? Min aina hadhihi syah, dan dari mana ini kambing? La ya'raf hadhihi syah, saya tidak kenal ini kambing karena kambing tersebut kambing sakit dan masih kecil. Qalat hiya syatuna, ini adalah kambing milik kita wahai suamiku. Wal labanu minha, dan laban ini susu ini berasal dari kambing kita ini wahai. Lakin ja'ana rajulun mubarak, nah, tetapi sebabnya telah datang kepada kami yaitu seorang seorang laki-laki yang penuh dengan keberkahan sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam tagul sahir, Ma'bad lam tagul sahir, dan tidak dikatakan ini adalah sihir. Limadha Quraisy yaqulun sahir, kenapa orang-orang Quraisy bilang ini adalah sihir? Syaqqat al-qamar faqalu sahir, dan mereka menyaksikan Nabi Muhammad membelah bulan dan dikatakan ini bukan mukjizat, bukan keajaiban, tapi ini sihir. Takallam al-hajar wasyajar qalu sahir, dan ketika Nabi Muhammad daripada bebatuan berbicara kepada Nabi Muhammad dan dikatakan itu adalah sihir. Limadha Ma'bad lam taqul sahir, kenapa Ummu Ma'bad tidak mengatakan ini adalah sihir dari Nabi Muhammad? Hiya lam tarahu min qabl, padahal dia tidak pernah melihat Nabi Muhammad sebelumnya dan tidak pernah mengenal. La yugad WhatsApp wala Facebook wala televisyon wala syai, dan dulu tidak pernah dijumpai ada Facebook, WhatsApp dan televisyon. Al fitrah, ini adanya kesucian. Al fitrah allati fatara Allahu an-nasa 'alayha, dan inilah ala kesucian yang Allah berikan kesucian kepada manusia sekalian. Taj'alu sahibaha, pemilik kesucian tersebut bisa melihat dan bisa merasakan kebenaran. Sehingga pemilik kesucian tersebut bisa melihat dan bisa merasakan kebenaran. Quraisy ya'rifuna annahu sahib haqq, lakinnahum kana 'indahum hiqdun wa hasad. Dan bangsa Quraisy beliau mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah sahibul haqq, adalah orang yang benar, tetapi mereka bangsa Quraisy mempunyai kebencian dan kedengkian kepada Nabi Muhammad. Wa mithlu hadzal amr mawjudun fi zamanna al-yawm, dan seperti hal tersebut itu ada di zaman kita sekarang, hikit dan kebencian kepada Nabi Muhammad. Al-insan al-basit fil qaryah aw fil jabal aw al-badawi aw al-arabi yaqbalu ad-din bi suhula, mereka orang-orang yang tinggal di belakang pegunungan, mereka jauh dari perkotaan, yaitu mereka bangsa Badui, tapi mereka bisa menerima agama Nabi Muhammad dengan begitu mudahnya. Lakin fil mudun tajid al-professor wad-doktor والمسؤول والغني والتاجر لا يقبل بسهولة إلا إذا كان صاحب إيمان. Dan seseorang yang mempunyai gelar profesor, doktor, apapun dia, mereka tidak akan bisa menerima itu semua kecuali mereka mempunyai hati yang penuh dengan keimanan. سأختصر وقد أطلت بفقط بكلمات معبد ثم أفسر واحدة أو ثنتين. قالت جاءنا رجل ظاهر الوضاءة أبلج الوجه في عينيه دعج فيها شكل في صوته صحل أدعج العينين لا ما بخليه في السرعة بيطول عليه مش حتى لا يطيل الوقت أو في السرعة طيب قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء من الوضوء وهو الجمال. Dan beliau akan mempersingkat daripada ceramah beliau, dan beliau minta maaf akan panjangnya daripada ceramah beliau, tapi akan beliau tutup dengan cerita ini. Beliau mengatakan, Ummu Ma'bad berkata bahwa telah datang seorang yang wajahnya begitu terang dan berseri-seri. Ablajal wajh ay musyriqahu, dan wajahnya penuh dengan cahaya dan dengan keindahan. Fi 'unuqihi sata' ay nur, dan di lehernya itu ada suatu tanda dan itu adalah cahaya. Fi 'ainaihi da'aj al-'ain al-nun sauda,
syadidatus sawad. Dan mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mata yang mana hitamnya begitu pekat, dan matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti daripada huruf nun. Lam ta'bahu fajlah wa lam tuzri bihi sa'lah wa hadhihi sa'bah hatta 'ala al-'arab. Dan ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dijumpai kegantengannya, keindahannya seperti orang-orang Arab yang kebanyakan. Wal ma'na fi thajlah ay kabir al-batn mutarahhal, laysa an-nabiyyu kadhalik. Dan yang disebut, yang tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang Arab kebanyakan perutnya agak besar, tapi Nabi Muhammad tidak besar perutnya. Wa lam tuzri bihi sa'lah wa huwa sughra ar-ras. Fakannaha taqul Rasulullah mu'tadil kamil al-jamal alaihi salatu wassalam. Dan dikatakan bahwa Rasulullah mempunyai bentuk yang begitu indah daripada bentuk fisiknya. Qalat aidan ghuslun baina ghusnain. Dan ghuslun baina ghusnain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana tidak pernah ada contoh daripada duanya. Fahuwa anzaru thalatha mandaran ay ahsanuhum. Anzaru thalatha mandaran ay ahsanuhum jamalan. Dan tidak pernah ada pemandangan keindahan seperti pandangan keindahan yang berasal atau tertuju daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzan ghuslun baina ghuslain Rasulullah wa Abu Bakar wa Amr bin Fuhairah. Amr bin Fuhairah. Dan itu dikatakan tiga orang tersebut adalah Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan Amr bin Fuhairah. Bin Fuhairah. Lakin kana mawjud syakhs akhar yuqal lahu Abdullah bin Uraiqit, lam tadhkurhu. Dan ada yaitu pribadi yang berikutnya tapi tidak disebutkan, yaitu beliau bernama adalah Abdullah bin Uraiq. Abdullah bin Uraiq. Dalil at-tariq. Yang penunjuk jalan. Limadha lam tadhkurhu? Kenapa tidak disebutkan? Li'annahu lam yakun muslim. Karena beliau belum masuk muslim. La yujad nurun fi wajhih. Dan tidak dijumpai cahaya di dalam wajahnya. Lakin Rasulullah a'zam nurun fi wajhih. Tetapi Rasulullah adalah mempunyai cahaya yang paling besar, paling agung di dalam wajahnya. Wa sayyidina Abu Bakar kadzalik. Dan Sayyidina Abu Bakar pun mempunyai cahaya di wajahnya. Wa Amr bin Fuhairah. Dan Amr bin Fuhairah juga begitu. Lihadza dzakarat ats-tsalatsah. Maka disebutkan tiga orang tersebut. Wa lam tadhkur ar-rabi'. Dan tidak disebutkan yang keempat. Bila nur. Karena tidak mempunyai nur. Wa kullu muslimin fid dunya fi wajhihi wa fi qalbihi nur. Dan seluruh orang Islam yang ada di dunia ini di dalam wajahnya dan di dalam hatinya mempunyai cahaya. Wa man faqada al-islam ayna lahu min nur. Dan orang yang mana kehilangan Islam, tidak ada dalam Islam, maka dari mana dia mendapatkan nur? Ta'atharat ma'badu zawjuha wa intaqalu ila al-Madinah wa aslamu wa amanu. Maka benar-benar mempunyai suatu bekas istri suami daripada Ummu Ma'bad, kemudian dia mendatangi kota Madinah dan dia Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Wabaqiyat asy-syama'ahum 18 sanah. Dan beliau tinggal di sana 18 tahun. Yahlubuha sabahan wa masaan. Dan itu kambing diperas selama 18 tahun pagi dan sore. Wa ahyanan la yakunu fil ghanami laban illa fi hadhihi asy-syahr. Dan ketahuilah dalam sejarah tidak ada kambing-kambing saat itu di kota Madinah apabila tidak mengeluarkan susu, maka mereka datang kepada Ummu Ma'bad dan suami Ummu Ma'bad meminta susu tersebut. Idzan miladun nabiyyi alaihi salatu wassalam yujaddidu lana al-iman. Sehingga kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya memperbaharui daripada iman kita. Wa idza jama'na fi hadzal yawm al-hajj ya Saifuddin Muhammad fi hadzal yawm fakulluhu li ajri Rasulillah. Dan kita berkumpul pada malam hari ini di mana diselenggarakan perayaan Maulid tersebut tidak lain diselenggarakan oleh guru kita yaitu Kiai Saifuddin, kecuali semua ini dilakukan karena dan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika birran biwalidihi. Dan beliau melakukan hal ini begitu juga karena baktinya beliau terhadap kedua orang tuanya. Wa haqiqatal birr an la yansa al insanu walidayhi. Dan hakikat daripada kebaktian kepada kedua orang tua, dia tidak pernah akan melupakan jasa kedua orang tuanya. As'alullah al-azim rabbal arsy al-azim. Dan kita minta kepada Allah pemilik arsy yang begitu agung, dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai keagungan an yaqbalana jami'an, agar Allah menerima semua dari kita sekalian.
Wa an yaj'ala Rabi'ul Awwal fi hadzal 'am min abrakir rabi'at 'alaina. Dan dijadikan daripada Rabi'ul Awwal yang pertama ini, di awal-awal Rabi ini, yaitu seberkah-berkahnya Rabi'ul Awwal buat kita sekalian. Wa nas'alallahu an yurina hadzal nabiyyal karim 'alaihi shalatu wassalam. Dan kita minta kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepada kita agar kita bisa memimpikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Wa huwa radhi 'anna. Sedangkan Nabi Muhammad dalam keadaan ridha kepada kita sekalian. Ya Karim, wahai Zat yang Maha Dermawan. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih daripada manusia-manusia yang pengasih. Wasamihuna wa'dzuruna wal'afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Dan beliau meminta maaf akan panjangan dan itu yang bisa saya terjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengizinkan untuk khutbah mau'id. Nah, setelahnya adalah selamat datang, marhaban, dihuduri Ki Anto bin Ki Anwar Mansur, putra daripada guru kami Lirboyo Kediri, beserta besan Ki Ahmad Suroso. Tambah lengkap kesempurnaan daripada majlis kita pada malam hari ini, didatangin beberapa ulama-ulama besar semua. Kita duduk bersama Habib Salim, iman sekali manakala kita tidak mengambil daripada ilmu beliau, ilmu ayahnya, ilmu datuk-datuknya. Kami mohon Habib Salim memberikan satu patah, dua patah kata daripada ilmu mutiara kami harapkan untuk beliau. Beliau lafadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الخالق الأول المبدي المعيد الفعال لما يريد الذي جميع خلقه تحت قهره وهم له عبيد أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما نسعد بهما يوم الوقوف بين يدي الملك الكريم العزيز الرحيم الغفار الحمد لله segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini untuk kita berzikir bersama-sama, untuk kita mendengar daripada kebaikan-kebaikan di tempat yang mulia ini, baik kebaikan zikir menyebut Allah ataupun salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mendengar daripada sirah Nabi Muhammad, perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mendengar suatu hal, apalagi yang lebih baik dari sosok baginda Nabi Muhammad, ingin mendengar, mencari daripada kepribadian seseorang, maka kepribadian yang paling baik, yang paling indah adalah kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kenikmatan pada saat kita mendengar, memahami dan juga melaksanakan, mengikuti, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu,
bahwasanya seandainya mereka mencintai aku, kata Allah, maka mereka cinta aku, ikuti ajaranmu, ikuti perilakumu Nabi Muhammad. Sebab dengan mereka mengikuti perilakumu, aku Allah Tuhan alam semesta yang akan mencintai mereka. Enggak usah letih-letih mereka mencari kecintaan dengan mencintai aku dengan begini. Ikuti jalanmu dan aku yang akan datang kepada mereka dan mencintai mereka, mempermudah urusan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maulid seperti ini, acara haul seperti ini tidak lain tidak bukan dijalankan untuk apa? Untuk meneruskan daripada amanat yang besar tersebut, untuk memberikan kepada kita daripada kebaikan amanat yang besar yang harus kita bawa. Sebab setiap individu dari kita adalah pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak meninggalkan warisan dari emas atau perak, tetapi yang aku tinggalkan adalah ilmu yang aku tinggalkan untuk umatku, untuk keturunanku, untuk para ulama tersebut. Maka dari itu kita hadir di sini mendengar kajian, mendengar ilmu, mendengar sosok mulia tersebut, kita amalkan. Kita dengar barusan daripada sosok mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keindahan fisik yang tidak ada yang lebih indah dari beliau. Yang kalau seandainya beliau berdiri di antara dua orang, tidaklah yang satu orang kalah indah dengan beliau, saking indahnya beliau. Seandainya beliau berjalan bersama sahabatnya, seakan-akan beliau bagaikan purnama yang ada di tengah malam yang gelap dengan bintang-bintang. Itulah jalannya beliau saja. Kalau beliau berjalan, itu orang-orang melihatnya sudah mengetahui ini adalah wajah Rasulullah. Ini adalah wajah orang yang tidak berbohong. Ini bukan wajah tukang bohong, bukan wajah pesihir. Dengan apa? Hanya dengan melihat, belum mendengar, belum duduk dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sahabat yang masuk Islam pada saat hanya melihat akhlak Rasulullah, belum mendengar Al-Quran, hanya dengan melihat sosok Rasulullah, mereka langsung beriman. Mereka mengatakan ini baru Rasul yang dikirimkan oleh Allah, utusan Allah, hanya dengan melihatnya. Masya Allah. Nabi Muhammad mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah adalah untuk mensempurnakan daripada akhlak yang mulia ini, daripada budi pekerti yang paling baik. Dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah pada saat ditanya, seperti apa akhlaknya Rasulullah? Dikatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah seperti Al-Qur'an yang berjalan di muka bumi. Yang artinya Al-Qur'an apa itu? Maksudnya Rasulullah itu betul-betul seperti terjemahan Al-Qur'an yang hidup di muka bumi. Siapa sosok yang bisa menerjemahkan Al-Qur'an atau melaksanakan semua perintah yang ada di Al-Qur'an sebaik-baiknya seperti beliau sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Bahkan para sahabat yang duduk bersama Rasulullah, murid-muridnya Rasulullah, mereka mendapatkan keberkahan dengan duduk bersama Rasulullah. Mereka mendapatkan daripada keindahan tersebut sampai mereka pun menjadi indah. Perangai mereka menjadi baik. Akhlak mereka menjadi baik. Sampai-sampai kalau ada orang datang ke kota Madinah, belum pernah melihat yang mana ya Rasulullah, mereka kadang tertukar sampai nanya ke yang samping, yang mana yang Rasulullah? Yang itu apa yang itu? Tertukar dengan siapa? Tertukar dengan kepribadian yang mulia dari Sayyidina Abi Bakar, kepribadian yang mulia daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Itu yang membuat mereka tertarik daripada agama Islam ini. Sampai berbondong-bondong sahabat makin banyak, makin membaiat Rasulullah. Sampai Islam yang sebelumnya sedikit menjadi banyak, menjadi luas. Yang sebelumnya diusir dari kota Mekah ke kota Madinah, baru ada beberapa puluh sahabat, mulai menyebar hanya dalam hitungan sekitar tidak sampai 10 tahun. Kecuali agama Islam telah tersebar di kota Madinah. Hanya dengan apa? Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Padahal kalau kita lihat, mereka masuk Islam gara-gara duduk dengan Rasulullah. Gara-gara mereka mengambil manfaat tersebut para sahabat. Tetapi ingat bahwasanya yang melihat Rasulullah bukan hanya para sahabat. Yang mendengar perkataan Rasulullah bukan hanya para sahabat, tetapi Zu'ama Quraisy juga ada di sana. Ada Abu Jahal, Abu Lahab yang setiap hari melihat Rasulullah. Ada para kafir Quraisy yang setiap hari mengganggu Rasulullah. Kenapa mereka enggak dapat daripada
cahaya yang didapatkan sahabat, enggak mendapatkan daripada keimanan kepada Rasulullah. Kenapa? Sebab mereka tidak mempunyai husnudzan, enggak mempunyai pandangan yang dilihat oleh para sahabat. Yang mereka lihat, ini adalah ponakan kami, ini adalah sepupu kami. Yang mereka lihat seperti itu. Yang mereka katakan, mali hadzal rasul ya'kulu ta'amu yamshi fil aswaq. Apa yang terjadi? Ini kok katanya Rasul, katanya Nabi, tapi dia jalan di pasar kayak kita jalan, tetapi dia makan kayak kita makan, tetapi dia minum seperti kita minum. Apakah ini Nabi? Apakah ini utusan Allah? Itu kacamatanya orang kafir Quraisy. Tetapi lihat kacamatanya sahabat, bagaimana mereka melihat Rasulullah. Yang mereka lihat adalah dengan penuh kecintaan, keimanan, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai cinta mereka telah membutakan mereka dari hal apapun, sampai keimanan mereka telah meluap keluar dari diri mereka, sampai orang-orang yang di samping mereka pun itu tergoyang, itu bergetar imannya karena iman para sahabat yang lainnya. Dikisahkan bahwasanya salah satu sahabat yang bernama Habib bin Zaid Al-Ansari, salah satu sahabat dari kota Madinah, itu pada saat datang di akhir daripada kenabian Nabi Muhammad sebelum beliau meninggal, ada kabar datangnya dari pada suatu kampung, suatu daerah yang di sana ada nabi palsu yang bernama Musailamah. Itu nabi palsu ngaku-ngaku jadi nabi. Sampai kabar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ingin mengajaknya, ingin menariknya untuk beriman, memberitahukan amanat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Maka Rasulullah menulis surat. Rasulullah menulis surat min Muhammad Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah, kepada siapa? Musailamatul Kadzab yang ngaku-ngaku menjadi nabi. Assalamu ala manittaba'al huda, salam hormat kepada mereka yang mengikuti jalan hidayat kebenaran, kata Rasulullah. Mengajak Musailamah untuk kembali ke ajaran, yaitu dengan iman kepada Rasulullah. Padahal kaum daripada Bani Hanifah sebagian sudah banyak yang beriman, tetapi gara-gara Musailamah mengaku nabi, banyak dari mereka yang murtad. Maka setelah itu Rasulullah mengirimkan surat tersebut kepada siapa? Kepada para sahabat, dicari siapa sahabat yang berani masuk ke dalam kampung daripada kekufuran ini, orang-orang yang murtad. Maka berdiri ini Habib bin Zaid terpilih. Maka dia membawa surat tersebut bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keberanian. Kenapa berani? Gara-gara perintah Rasulullah, gara-gara kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia lihat perintah ini adalah perintah yang agung. Walaupun dia tahu seandainya dia datang dia akan terbunuh, ini markas daripada orang-orang yang murtad, tetapi enggak ada rasa takut, dia jalan tidak gentar membawa surat tersebut. Lalu pada saat datang diberikan kepada Musailamah itu surat tersebut, Musailamah menanyakan, marah pada saat membaca surat tersebut. Lalu Musailamah menjarakan daripada sahabat Rasulullah. Padahal seorang rasul, seorang daripada utusan, utusan itu enggak boleh dibunuh, enggak boleh untuk ditahan. Dari zaman dulu, dari sebelum ada Islam, itu adalah suatu pengkhianatan dalam peperangan. Maka ditahan. Ditahan. Pada saat ditahan, setelah itu dikeluarkan di hari berikutnya, dikumpulkan orang-orang, dikumpulkan daripada para petinggi-petinggi di kampung tersebut, lalu dikeluarkan ini Habib bin Zaid. Apa yang dikatakan? Dia mengatakan Musailamah kepada Habib bin Zaid, apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah? Beliau mengatakan na'am, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh daripada keberanian mengatakan, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dengan kecintaan beliau. Lalu ditanya sama Musailamah, apakah engkau beriman bahwasanya aku adalah utusan Allah juga seperti Muhammad? Maka dikatakan oleh Habib bin Zaid, aku tidak mendengar daripada ucapanmu, sesungguhnya di kupingku ada yang menghalangi dari ucapanmu, enggak diterima. Maka marah Musailamah, lalu mengatakan kepada tukang penggal yang ada di samping Habib Habib bin Zaid ini, orang kalau depannya ada pedang kira-kira bakal jawab apa? Bilang saja beriman dan selesai, setelah itu pulang. Tetapi dia enggak mau mengatakan hal tersebut. Dia mengatakan, aku tidak mendengar ucapanmu. Lalu dipotong, bukan dari kepalanya, sebagian dari tubuhnya. Untuk menyiksa, dipotong dari bagian tubuh
sedikit demi sedikit. Lalu ditanya lagi, apakah engkau beriman bahwasanya Muhammad Rasulullah? Aku beriman Muhammad utusan Allah. Apakah engkau beriman bahwasanya Musailamah utusan Allah? Tidak, aku tidak beriman. Dia mengatakan, aku tidak mendengar daripada ucapan tersebut. Sesungguhnya di kupingku ada gangguan pada saat engkau mengatakan hal tersebut. Maka dipotong lagi, tubuh demi tubuh, daging demi daging, tangan demi tangan, dipotong sedikit demi sedikit. Sampai-sampai setengah dari berat tubuhnya itu sudah terjatuh berjatuhan di bawah kakinya, sudah berjatuhan dengan lumpur gara-gara banyaknya daging yang terpotong. Dan dia dengan tidak gentar, gak takut di depan Musailamah. Dan setelah itu pun berpindah menjadi seorang syahid, berpindah daripada kehidupan dunia menjadi kehidupan yang abadi. Gara-gara apa? Gara-gara kecintaan kepada Rasulullah membutakan daripada penglihatan ke yang lain. Tidak merasakan kebahagiaan kecuali pada saat dia sedang diadab untuk menyukseskan daripada jalan dakwah Rasulullah. Dia di dalam kezaliman, dipukul, dibunuh. Akan tetapi dia gembira karena dia dikirim oleh Rasulullah ke tempat tersebut. Lalu setelah itu apa? Setelah beliau menjadi syahid, kabar tersebar. Sampai datang kabar tersebut ke ibundanya. Untuk apa? Ibundanya seorang ibu yang mempunyai kasih sayang kepada anaknya. Apakah menangis? Ibunya mengatakan, sesungguhnya aku mendidik anakku untuk hari seperti ini, untuk dia menjadi saksinya Allah bahwasanya dia utusan yang Rasulullah kirim kepada kafir Quraisy. Lihatlah kecintaan mereka. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, mengaku kita hadir di sini semuanya cinta insyaallah. Akan tetapi kalau di tempat Habib, apa yang akan kita lakukan di tempat Habib bin Zaid? Apa yang akan kita katakan? Akan tetapi itu enggak diminta. Untuk apa? Untuk menjalankan dakwah Rasulullah, misi Rasulullah di dalam keluarga kita. Kita enggak diminta untuk menjadi orang yang terbunuh atau berperang. Kita diminta untuk apa? Untuk menjalankan dakwah Rasulullah, misi Rasulullah di dalam keluarga kita, di dalam diri kita. Enggak usah jauh-jauh pergi ke sana ke sini untuk kita membawa daripada perintah tersebut. Cukup kita laksanakan di diri kita, lebih baik daripada itu semua. Kita jalankan apa yang Rasulullah inginkan di anak keluarga kita, di dalam diri kita, di rumah kita. Itu dikisahkan bahwasanya seseorang jika dia terjatuh di suatu musibah, pasti itu gara-gara suatu pelanggaran yang dilakukan atau dilakukan oleh anak keluarganya. Dikisahkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Saggaf. Dahulu ada seorang Habib yang bernama Al-Habib Muhammad bin Saggaf di Sewun. Itu orangnya selalu hadir antara waktu Maghrib dan Isya di Masjid Toha di Sewun. Selalu iktikaf, selalu mengaji di tempat tersebut. Sampai datang daripada seseorang mengabarkan, wahai Habib, sesungguhnya anakmu baru terjatuh dan ada sedikit daripada kerusakan di tulangnya. Anakmu yang bernama Umar, satu-satunya anak yang dia cinta, itu terjatuh sampai terluka, sampai ada masalah di tulangnya. Mari dilihat ya Habib. Maka beliau enggak bergeming dari tempatnya. Ini adalah anak yang beliau cinta, satu-satunya anak beliau di saat tersebut. Beliau tidak bergerak, mengatakan, aku tidak akan keluar sampai waktu Isya di masjidku ini. Aku masih i'tikaf di sini. Lalu pada saat selesai waktu i'tikaf, waktu pengajian beliau, beliau keluar setelah Isya. Apa yang beliau laksanakan? Beliau tanya kepada keluarganya, ke istrinya, anaknya, apa yang kalian lakukan hari ini? Sampai anak kita yang tercinta, Umar, sampai terluka begini. Apa yang kalian lakukan? Apa suatu hal yang kalian tinggalkan dari perintah Rasulullah? Maka dicari satu-satu siapa yang melaksanakan suatu yang haram, tidak ditemukan dari anaknya, dari istrinya. Sampai ketemu pembantu yang gak ada urusan darah ataupun nasab darinya. Hari itu kebetulan gak sholat jamaah. Bukan gak sholat, gak sholat jamaah. Berjamaah gak sholat. Kebetulan dia gak sholat jamaah, tapi tetap sholat. Kata beliau, nah ini dia musibah yang menimpa anak kita Umar. Gara-gara anak kita ini adalah gara-gara pembantu kita. Enggak kita perintahkan sholat jamaah. Enggak kita perhatikan yang ada di rumah kita. Maka Allah Ta'ala mengirimkan daripada pemberitahuan ini dengan mencelakakan anak kita. Lihatlah
bagaimana pandangan beliau kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada syariat Nabi Muhammad. Yang beliau jalankan adalah perintah Nabi Muhammad untuk berhusnudzon, untuk memperbaiki keyakinan, untuk husnudzon kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Memperbanyak daripada penglihatan yang baik, menintrospeksi seseorang dengan kebaikan, bukan dengan keburukan, bukan memperbanyak su'udzon, bukan banyak buruk sangka, tetapi banyaklah daripada kebaikan dengan kita memandang satu sama lain dengan mata kacamata husnudzon itu. Itulah jalan mereka. Bahkan dari mereka yang hanya kalau jalan orang-orang menangis melihat mereka masuk Islam hanya dengan melihat bukan Rasulullah, daripada keturunan mereka, daripada para ulama yang menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wasallam, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Terakhir itu dikisahkan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang berjalan bersama murid-muridnya. Berjalan seorang Syekh Abdul Qadir, imam, seorang yang memiliki kewalian yang tinggi, magom yang tinggi di zamannya, itu sedang berjalan bersama murid-muridnya. Tiba-tiba ada seorang yang menghadang daripada orang yang mabuk, pemabuk, lagi mabuk menghadang Syekh Abdul Qadir. Orang mabuk, apa yang dilakukan kira-kira? Ada orang mabuk menyetop daripada seorang guru besar bersama murid-muridnya sedang jalan. Maka tiba-tiba tanya ini orang pemabuk, "Ya Abdul Qadir, Allah Qadir, wahai Abdul Qadir, apakah Allah Ta'ala bisa, Allah Ta'ala mampu?" katanya. Pertanyaan yang aneh, mampu apa? Hanya menanyakan apakah Allah Ta'ala mampu. Maka Syekh Abdul Qadir menjawab dengan lantang, "Bala, innallah Qadir." Betul, Allah Ta'ala bisa, mampu melakukan apapun. Maka orang-orang terheran dengan jawaban dan pertanyaan yang aneh tersebut di depan mereka. Dan belum selesai, ditanya lagi oleh hamba tersebut, oleh seorang pemabuk, mengatakan, "Alaisallahu biqadir?" Ditanya pertanyaan yang sama, "Bukankah Allah Ta'ala itu mampu?" Maka dikatakan, "Allah Ta'ala mampu." Sambil Syekh Abdul Qadir mulai bergetar di pertanyaan kedua. Lalu ditanya lagi, tidak selesai. Pertanyaan yang ketiga, "Wahai Abdul Qadir, Allah Qadir, apakah Allah Ta'ala mampu?" Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan sambil menangis, sambil histeris mengatakan, "Bala, na'am, Allah Qadir." Maka terheran murid-muridnya. Syekh Abdul Qadir menjawab pertanyaan yang tidak ada pertanyaannya dengan jelas, bahkan sampai menangis di akhir pertanyaan. Maka ditanya setelah berlalu waktu tersebut, "Wahai Syekh, apa yang ditanya hamba tersebut pemabuk yang sedang mabuk sampai engkau menangis?" Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, "Yang pertama dia nanya kepada saya, apakah Allah Ta'ala Qadir?" Yang dia maksud yang pertama adalah, apakah Allah mampu untuk saya diberikan taubat dari Allah? Saya, taubat saya diterima oleh Allah, apakah Allah mampu menerima taubat saya? Saya seorang pemabuk. Maka kata Syekh Abdul Qadir, "Allah Ta'ala bisa melakukan hal tersebut, mampu untuk menerima taubatmu." Lalu pertanyaan kedua, nanya pertanyaan yang sama. Yang kedua kata Syekh Abdul Qadir, dia menanyi, "Apakah Allah Ta'ala mampu untuk menjadikanku seorang pemabuk ini dirubah menjadi seorang ulama seperti engkau, wahai Syekh Abdul Qadir?" Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, "Allah Ta'ala mampu melakukan hal tersebut. Allah Ta'ala melakukan setiap hal." Maka yang terakhir ditanya, "Wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah Ta'ala mampu untuk apa?" Pertanyaan terakhir adalah, "Untuk menjadikan engkau di tempatku sekarang." Syekh Abdul Qadir, seorang ulama yang besar, mempunyai murid banyak, ditempatkan di tempat seorang pemabuk, apakah Allah Ta'ala bisa? Maka Syekh Abdul Qadir dengan nangis, dengan histeris mengatakan, "Bisa, Allah Ta'ala mampu melakukan hal tersebut." Lihatlah seorang ulama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mempunyai murid banyak, ilmu luas, tidak memandang dirinya akan selamat, tidak memandang bahwasanya dirinya adalah orang yang bisa lulus begitu saja dari azab di hari kiamat, sampai beliau takut ditempatkan di tempat orang tersebut, si tukang pemabuk. Lihat diri kita, apakah diri kita bisa menjalankan perihal tersebut? Kita ngaku cinta Rasulullah, tetapi tidak ada peneladanan dari diri kita. Ayo lihat diri kita, ayo bangun, tidak keluar dari majelis ini kecuali kita telah membenarkan, membersihkan keluarga kita dari keharaman, daripada
kejelekan-kejelekan tidaklah keluar dari bulan Rabiul Awal, kecuali ini kesempatan kita di bulan ini untuk memulai hidup dengan sunnah Rasulullah, untuk menjalankan sunnah-sunnah. Setiap hari kita, setiap mendengar majlis, keluar dari majlis membawa satu faedah paling tidak, menjalankan satu amanah, menjalankan daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya man wafaq ahli al khair wa anhum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa inna alaih birahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. lebih kurangnya mohon maaf, dan untuk perpanjangan mohon maaf. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Habib Salim.